Apa khabar? Saya Han dan hari ini kita akan buat Keychain dari anime Plastic Memories. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Kita mulakan dengan dapatkan template dia. Saya ada sediakan template di link dalam description video. Kita gunting dia kemas-kemas ya. Lepas tu kita ambil kain felt. Ini adalah kain yang mudah digunakan untuk buat craft-craft. Kita tekap bentuk keychain kita guna pen, pensel atau apa-apa yang boleh tinggalkan kesan. Lepas tu, kita gunting dia. Okey, cantik. Kita potong dua set sebab nak buat depan belakang. Jadi, kita potong felt warna lain untuk muka dia. Lepas tu, ekor dia. Dan untuk mata dia. Dan jangan lupa satu panjang untuk pemegang key ring kita. Jadi, kita mulakan jahitan kita. Tips untuk nak mudah mula jahitan kita selain buat ikatan kia. Kita boleh buat anchor, iaitu kita buat ikatan hujung benang kita. Jadi, lepas dah masukkan benang dalam jarum, tarik benang bagi hujung bertemu hujung. Kita gulung dia atas jarum macam ni. Lepas tu, kita tarik jarum melalui gulungan ni sampai ke hujung. Dan kita dapat gumpalan benang di hujung macam ini. Kita mulakan dengan jahit muka dia. Kita letak muka dia di kedudukan yang betul dan kita cucuk jarum kita tadi itu menembusi dua-dua felt. Gumpalan benang tadi akan sangkut di hujung. Kita jahit di sekeliling muka dia. Jadi, selepas dah jahit sekeliling, kita nak matikan jahitan kita. Saya buat ikatan mati je. Cucuk jarum tembus kain. Lepas tu, sebelum tarik, kita masuk dalam loop dia tu. Dan tarik. Buat beberapa kali untuk pastikan ikatan benang tu mati. Andai kata tak pandai jahit, kita boleh gam saja keychain kita ni. Saya pakai gam uhu, tapi anda boleh pakai gam fabric yang sesuai, yang boleh lekatkan felt. Gam saja dan lekat dia elok-elok. Untuk mata dia pula, kita letak dia pada kedudukan betul. Dan untuk mata dalam dia, kita buat dengan embroidery. Ambil benang warna pilihan dan jahit dia beberapa kali. Hingga biji mata menjadi bulat. Periksa sedikit. Untuk mulut dia, kita lukis dulu panduan guna pensel. Lepas tu, kita sulam dia guna benang hitam.
dan kita siap bentuk asal dia. Sekarang, nak gabungkan belakang supaya kita dapat sembunyikan benang-benang jahitan tadi. Kita gamkan pemegang keychain kita ni atau boleh juga jahitkan. Untuk nak keraskan keychain kita, saya selitkan cardboard nipis di dalam. Bentuk dia biar kecil sedikit daripada bentuk asal. Gamkan dia. Baik, sentuhan terakhir. Kita ambil benang yang warna sesuai. Saya pilih warna coklat. Sepatutnya oren tapi coklat pun bolehlah. Kita nak buat jahitan outline dia. Kita masukkan di tengah-tengah antara dua kain ni untuk permulaan. Lepas tu, kita jahit dia guna jahitan jelujur. Kita teruskan sampai sekeliling keychain kita. Untuk nak sembunyikan matian benang kita, jahit dia melintang di antara dua kain kita ni. Dan macam saya ni, saya ikat dia di antara pemegang keychain kita. Gunting benang dia. Masukkan keyring kita. Dan kita sudah selesai. Ya, begitulah cara kita buat keychain dari anime Plastic Memories. Kalau kita nak buat guna color lain ke, ataupun nak buat bentuk-bentuk lain, boleh je pakai teknik yang sama. Sekian saja. Disebabkan kita dah masuk bulan baru, marilah kita tengok kraf-kraf yang kawan kita kongsi pada bulan lepas. Baik, kalau anda suka video ini, tolonglah beri like, share, subscribe atau apa-apa yang sesuai. Kalau anda ada soalan ke ataupun nak tengok saya buat craft-craft lain, anda boleh tulis di comment section bawah. Sekian saja. Saya Han dan keychain ini Han-Mad.e. Awaklah ada pula yang cakap KL tau ni. Suka hati lah nak cakap pasal pun. Come on. Ha? Ha? Nak gaduh lah? Suka hati lah. Dia pun faham cukup lah. Ha? Ha? Okay.